Cara membuat boneka pensil dari kulit jagung. Alat dan bahan. Tisu. Kulit jagung kering warna-warni. Kain flanel. Spidol permanen. Benang. Gunting. Lem tembak. Proses pembuatannya. Ambil tisu kemudian dikepal membentuk bulat. Lalu tisunya ditutupi dengan selembar kulit jagung untuk membentuk kepala. Lanjut proses membuat tangannya. Setelah tangannya jadi, tangan digabung dengan kepalanya. Ambil 2 lembar kulit jagung untuk membentuk badan dan kakinya. Ambil kulit jagung warna untuk membentuk bajunya. Kalau tidak punya, kamu juga bisa pakai kulit jagung yang belum diwarnai. Thank you.
selanjutnya membuat tempat pensilnya dengan kain flanel. Setelah tempat pensilnya jadi, gabung dengan bonekanya. Beri mata dan mulut biar tambah lucu. Lucu sekali anak-anak pasti suka dibuatkan ini dan makin semangat belajarnya. Buat yang menginginkan produk ini, sudah saya sediakan link produknya di deskripsi.